Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pengunjung Rumbia Coffee House pada malam ini yang kita doakan mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah dan dapat sama-sama kita berada dalam kuliah Isyak pada malam ini. Ya, dialu-alukan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk sama-sama dapat kita meraihkan majlis ilmu pada malam ini, dan kita doakan mudah-mudahan majlis ilmu kita akan diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni kita akan berbicara tajuk yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini, iaitu berkaitan dengan haji. Ya, kita akan bicara sikit cerita haji malam ni insyaAllah ya. Kita masuk muka surat yang ke-210 daripada kitab kita pada malam ini. Ya, kitab kita, kita baca muka surat 210 cerita haji. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat, haji-haji ni kena peringat selalu. Ramai di antara kita kadang-kadang leka sebab dia rasa haji ni ibadat orang tua. Ramai di kalangan kita, kita tanya dia, "Abang, abang dah daftar belum dengan tabung haji?" "Daftar apa ustaz?" "Datang pergi Mekah lah." "Eh," dia kata, "saya muda lagi ustaz, baru 55 Astagfirullahalazim. Habis bila nak daftar, air pencet, air daftar lah. Astagfirullahalazim. Ya, ramai di antara kita lupa bahawa haji ini adalah merupakan salah satu daripada rukun, salah satu daripada asas Islam yang mesti diutamakan. Ya, orang beriman, orang Islam, dia mengutamakan rukun Islam. Ini satu keutamaan. Jadi adalah menjadi satu kewajipan kepada umat Islam menyelesaikan, ya, untuk menyelesaikan, menyedahkan rukun Islam ini. Bagi sesiapa yang mampu untuk ke Mekah Al-Mukarramah, dia kena pergi seumur hidup sekali untuk haji dan juga untuk umrah sekali. Sekali haji, sekali umrah, sekurang-kurangnya Allah suruh dia sekali seumur hidup, kan? Gilah, jangan tak pergi. Sebab tu kita tengok dalam Quran, ya, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah menyatakan dan Allah telah mewajibkan ke atas manusia yang beriman ini, kepada mana-mana manusia yang beriman ini, untuk mengunjungi rumah Allah, rumah Allah Baitullahil Haram, bagi mengerjakan ibadat haji dan juga umrah bagi sesiapa yang mampu, yang berkuasa, yang mampu untuk sampai ke sana. Ini surah Ali Imran ayat yang ke-92. Sementara ayat yang ke seterusnya suratul hajj ayat yang ke-27. Dalam suratul hajj Allah Taala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه صدق الله العظيم. Allah cerita daripada ayat 27 sehingga ayat yang ke-30 suratul Hajj. Allah kata kepada Nabi Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, engkau panggillah manusia. Azin. Azin ni maknanya seru. Ajaklah wahai Ibrahim. Panggillah manusia untuk pergi mengerjakan ibadah haji. Kau beritahulah. Kau khabarkanlah. Kau maklumkanlah kepada manusia mengenai ibadah haji ini. Nescaya mereka pasti akan menyaut seruanmu. Mereka akan datang dengan berjalan kaki. Mereka akan datang mengenderai binatang unta tunggangan mereka. Dan mereka pasti akan datang daripada pelbagai ceruk rantau yang jauh untuk menyaksikan sendiri keberuntungan-keberuntungan ataupun keuntungan-keuntungan ataupun kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Di samping itu, mereka dapat sama-sama mengingati Allah, menyebut nama Allah, bertalbiah, berdoa mengingati Allah selama beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah dan juga supaya mereka bersyukur kepada Allah, ya, di atas rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka daripada binatang-binatang ternak, maka sembelihlah buat korban. Makanlah dagingnya dan berikan juga kepada orang fakir, orang miskin yang tidak bernasib baik. Maka sesudah itu, bersihkanlah diri mereka, hati mereka, pakaian mereka. Bersihkan jiwa mereka, tunaikan nazar-nazar mereka. Tawaflah di Baitullahil Haram ini, rumah suci yang tua ini, yang lama ini. Demikianlah sudah semestinya. Ya, sudah semestinya sesiapa yang memakmurkan rumah Allah, sesiapa yang memberikan kehormatan kepada Baitullah dan juga menjaga syiar agama Allah ini, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Baik, dalam ayat ni Allah cerita ada berapa perkara, tuan-tuan. Allah cerita yang pertama, seruan dakwah ajak panggil manusia pergi menunaikan ibadat haji ni. Asalnya Nabi Ibrahim Allah suruh bina semula Kaabah. Lepas tu Allah suruh Nabi Ibrahim ni seru manusia, dakwah manusia supaya mengerjakan ibadat haji. Di ibadat haji ni juga adalah ibadat di atas syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ulama menyebut ayat ni adalah apa cerita asalnya, cerita Nabi Ibrahim. Dia juga adalah seruan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada semua yang baca Quran. Siapa baca Quran, siapa yang alim, warak, soleh, dia kena seru orang pergi ke Mekah. Walaupun dia bukan tokek syarikat travel. Oh kan. Ada orang tanya bila kita ceramah ajak orang pergi Mekah ni, ustaz buka travel ke ustaz? Kan? Takkanlah nak buka travel baru nak ajak orang pergi Mekah. Pergi Mekah ni seruan daripada hati. Bagi setiap orang yang ada perasaan bertanggungjawab, dia kena ajak manusia ini supaya pergi ke Mekah. Tuan-tuan ada anak, mak-mak jangan lupa. Panggil anak, mat, kau dah buka akaun tabung haji, mat. Simpanlah, mat. Duit ni kalau ribu-ribu ada pun habis. Pesan kat anak kan. Ada anak kita asyik tukar sport rim kereta je. Oh, ada sport rim tukar pula kan.
Kalau kereta, kalau kereta enjin slow tu, kau sport rim pun slow juga kan, sama je kan. Tapi manusia ni nafsu sport rim dia kuat. Orang perempuan nafsu apa ya? Oh, banyaklah orang perempuan nafsu shoppingnya, nafsu kushennya, nafsu langsirnya. Allahu akbar. Tiap-tiap asal raya tukar kushen. Asal tukar kushen raya lah tu. Kan? Astagfirullahalazim. Orang raya ni orang suruh ziarah menziarahi rumah adik-beradik sanak saudara. Dia sibuk hiaskan rumah dia lawa-lawa. Lepas tu tengok sendiri. Rumah adik-beradik dia tak pergi. Adik-beradik tak datang rumah dia. Kan? Sebab kita, pesyar orang Melayu ni suka balas membalas. Membalas kunjungan. Kenuri pun kalau kita tak pergi rumah orang, kenuri dia tak datang kenuri kita. Rangai kita Allah. Lepas tu panggil dendam kenuri kan. Bukan suruh tukar langsir pun. Suruh buat apa? Ziarah. Kan? Kita sibuk benda yang bukan raya. Kita banyak orang Melayu gitulah. Yang kita duduk sibuk, nikah kahwin. Bukan nikahnya yang kita sibuk. Ada orang kata, ustaz saya tak lena tidurlah sebulan anak nak kahwin. Apa sebab pula tak lena tidur? Kan senang. Kahwin kan bayar. Ustaz cakap senang lah. Eh, apa pula bayar? Saya anak kahwin tu saya tidur nyenyak lagi apa? Kan? Lapan dada saya. Anak saya nak kahwin, alhamdulillah. Kan? Selamat anak saya. Syaitan tak boleh kacau. Anak saya dah nak kahwin. Alhamdulillah. Kan? Seronok lah. Dia kata tak boleh tidur sebulan ustaz. Duk fikir. Fikir apa? Oh, fikir jemputan. Fikir kemah. Fikir menu. Fikir. Ah, yang tu bukan kahwin. Kan? Yang tu benda yang kita sendiri bebankan diri kita. Ya ustaz tak apalah. Kenalan tak banyak. Saya kata siapa tak kenal. Rakan Facebook saja 5,000. Kan? Anak murid saja. Masjid surau banyak. Tapi jangan panggil semua. Sebab apa? Panggil nombor satu, kawan sekerja kena panggil. Kawan setaman jiran kena panggil. Adik-beradik sudah. Nanti dia orang cik hati. Alah, dia orang faham lah kita nak buat kenuri kan. Alah, orang faham dah kita je menyebuk mengada-gada. Kan? Jangan fikir panjang. Mudahkan urusan. Senang, kita suka fikir yang lain. Kadang-kadang tak kena mengena tukar semua kusyen rumah. Padahal kenuri dibuat dalam dewan. Kenuri sewa dewan. Yang cak-cak habis rumah pasal kan. Contohlah, renovate bilik oh kan. Allahu Akbar sana sini. Habis puluh-puluh ribu. Lala sekali anak balik 3 hari je cuti. Balik kan. Dia kata, ustaz saya habis dah macam-macam. Anak duduk 3 alam je kan. Allahu Akbar. Kita ni pelik sungguh kan. Nafsu lah tu ya. Orang panggil nafsu raja sehari. Mekah tak pergi. Saya memang nak pergi dah ustaz Mekah. Tapi anak kenuri terpaksa ambil duit tabung haji. Allahu Akbar. Apa pula terpaksanya? Akhirat besok boleh jawab itu. Sorry ya Allah. Anak 3 orang setiap kali kenuri yang terpaksa ambil duit tabung haji. Lepas tu tak boleh pergi Mekah mati gitu ya. Boleh? Tak boleh jawab kan. Lepas tu kita jangan ikut nafsu. Simpan, tanam dalam hati. Haji ini satu kewajipan. Lepas tu ulama' kena seru. Mak bapak kena seru. Tok imam kena seru. Khutbah kena seru kan. Khutbah kena cakap. Manusia ni dia leka. Saya tanya kawan-kawan. Ada cikgu yang lupa daftar. Kena daftar ke ustaz? Kena. Ingatkan buka akaun terus je dapat. Tak. Dia cerdik pun dalam bab ni dia buat dah kadang-kadang. Sebab kita lupa nak peringatkan dia kan. Dia ingat daftar automatik. Mengundi pun kena daftar. Kan? Nak pergi Mekah cabut undi kan. Allahu Akbar. Lupa ya orang kita dalam banyak benda dia lupa. Yalah kan. Jadi sebab tu seru. Kemudian yang keduanya Allah sebut dalam ayat ni. Manusia yang beriman. Dia pasti akan saut seruan ini. Dia akan pergi walaupun jalan kaki. Semalam ada gambar orang Indonesia jalan kaki sampai dekat Mekah. Minggu lepas ada gambar orang Bosnia jalan kaki sampai dekat Mekah. Ya Allah, dahsyatnya. Dahsyatnya, hebatnya. Saya semalam, pagi tadi, saya kongsi gambar tu dekat Facebook saya. Kan, kongsi gambar sebagai motivasi. Kita orang Melayu ni, kalau jalan, jangan kata kat Mekah nak jalan kaki. Masjid sebelah rumah tak jalan kaki pergi.
Makcik tak larat lah ustaz nak pergi masjid tu jauhnya. Jauh mana? Adalah setengah kilometer. Atau makcik pergi makan kenuri tak? Kenuri pergi kat lah. Takut kawan kecil hati. Ha ni ya Allah Ta'ala ni. Rasa hati kat kita. Kan? Contohlah kan. Ha, kita ni tak rasa ke kalau Allah marah ke kita? Ha, yang tu tak perasan pula. Ha, pula kan. Ada pakcik-pakcik tu tak pergi dah masjid. Naik motor tak pergi. Kenapa tak pergi pakcik? Pakcik ni Rabu malam ustaz. Naik motor tak boleh. Itu pasal malam boleh? Ha, pasal malam sebab bini garang ustaz. Dia suruh beli bawang. Terpaksa lah takut bini kan. Astagfirullahalazim. Masjid jarak tak sampai 1 kilometer tak jalan kaki. Kawan ni dia pergi daripada Indonesia jalan kaki. Saya pun tak tahulah macam mana dia jalan. Saya pun tak boleh bayang kan. Ha, saya dalam otak saya ni macam mana orang jalan kaki saya tak boleh bayang. Saya tak pernah lagi jalan kaki daripada Kuala Selangor sampai Shah Alam ni. Saya tak boleh bayang kan. Kalau takat 1 kilometer, 2 kilometer saya pernah jalan kaki daripada Mekah. Saya jalan kaki dari Arafah sampai ke Muzdalifah sampai ke Mina. Saya pernah jalan kaki. Yang tu pun melecet. Kulit kapak kaki tu melecet. Sebab apa? Saya beli selipar Jepun tu dia panas. Selipar tandas jangan. Dia panas. Kita jalan-jalan-jalan dia panas. Melepuh tapak kaki. Baru jalan daripada Arafah sampai ke Mina. Ini daripada Indonesia pak. Jalan kaki pak. Allahuakbar. Saya tak tahu lah kot dia wali boleh terbang. Wallahualam. Ada dia orang ambil gambar kan. Seorang datang jalan kaki. Subhanallah. Zaman dulu ramai orang jalan kaki. Sahabat Nabi dulu daripada Madinah sampai ke Mekah tetap 500 kilometer. Sahabat Nabi dulu mana ada kapal terbang kereta api laju. Mereka pergi jalan kaki ya. Unta bawa barang. Unta orang perempuan. Suami tarik unta jalan kaki 500 kilometer. Ya Allah hebatnya. Jadi orang beriman dia pasti akan datang. Dan naik unta, kenderaan, dia pasti akan datang. Kemudian Allah sebut, bila dia datang, apa dia dapat? Liyash'adu manafi'alahum. Orang pergi ke Mekah ni untuk menyaksikan perkara-perkara yang berguna dan berfaedah untuk mereka. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ya, kalau kita buka persoalan lah pada malam ini ya. Apa faedah pergi ke Mekah? Makcik ambil paket lah ustaz. RM35,000. Habis duit makcik simpan. Paedah apa? Makcik pipi sana orang ramai. Kan sesak. Sesak nafas kan. Habis tu, apa faedah? Ha, jangan lupa, banyak faedah. Faedah yang pertama sekali, orang pergi ke Mekah ini, dia dapat tunaikan tanggungjawab dan kewajipan yang dipardukan kepadanya oleh Allah. Rukun Islam tu faedah. Macam kita solat ni, apa faedah? Oi, boleh dapat solat, kita dah tunaikan keparduan, kewajipan yang dipardukan oleh Allah kepada kita. Pahala jangan tanya. Benda sunat pun pahala banyak. Apatah lagi fardu, apatah lagi rukun Islam. Yang kita tunai ni bukan calang-calang, rukun Islam. Tentulah pahala dia banyak kan. Yang keduanya, faedah apa kita dapat? Kita dapat pahala jihad. Kita dapat pahala jihad. Orang pergi Mekah, Nabi kata afdalul jihad al-hajj. Jihad yang paling afdal adalah haji. Orang pergi berjuang ya di medan perang tu, kita nak pergi perang tak boleh kita ni. Macam saya ni cakap je pandai. Kalau kerajaan Malaysia kata siapa-siapa yang nak pergi perang dekat Palestin, perang dengan askar Yahudi, daftarlah. Saya tak pergi daftar. Kenapa? Agak-agak je. Saya ni pegang senapang pun tak reti. Kan? Lastik boleh lah. Tapi itu pun sekarang ni aim dah tak kena dah. Zaman kecil-kecil lu penuh lah main lastik. Agak-agak je kalau kita sekarang, kalau lah kerajaan kita offer lah. Siapa nak pergi perang di Palestin, agak-agak berapa ramai yang nak pergi perang ni?
Hak cakap banyak tu, tentu imam yang khutbah lantak tu semua semput dah. Kan? Yang orang muda-muda ni tak datang masjid pula. Masalah pula. Kita yang semangat ni, Allahu Akbar, nak merengang dengan bini pun susah. Ustaz pergilah dulu, saya tak boleh tidur, tak ada bini, tak lena saya pula. Nak pergi perang, duk kira tidur dengan bini. Kan? Allahu Akbar. Macam mana nak dapat pahala jihad kalau tak nak pergi perang? Nak dapat pahala jihad, pergilah haji. Memang, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, haji ni mencabar. Dengar cerita Mekah sekarang ni, nombor satu, orang musim haji 4 juta orang. Kita kat masjid hari Jumaat. Berapa ribu kat Jumaat tu? Beratur depan masjid tadi, saya tadi, daripada sebelum imam naik khutbah, saya duduk depan tandas tu, nak masuk masjid, nak terkencing, tunggu, kan? Sengah-sengah masjid ni pun, daripada dulu, tandasnya itulah, dia tak tambah-tambah, kan? Jadi hari Jumaat, Allahu Akbar, beratur lah. Kita nak masuk solat, menahan kencing, makruh. Jadi tunggu, beratur kat tandas tu. Khatib khutbah tu, kita tengah khutbah baru dapat ten. Oh kan, itu kat Malaysia baru berapa, adalah kot hari Jumaat 1,000 orang kot. Kat sana bayangkan 4 juta orang beratur kat tandas apa macam. Tapi ada, kita kat sana kita baca doa. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, kau permudahkan, jangan kau sukar-sukarkan. Rabbi atmim bil khair. Ya Allah, kesempurnakan dengan kebaikan, insyaAllah. Saya alhamdulillah kat Mekah tu, masa dekat pada Arafah, kat Mina, elok je kita pergi tandas tu, tak lama beratur, boleh lah masuk kan. Pergi tandas ni pun ada satu orang kata, ustaz, saya risau sangat, saya ni tandas, masalah ni macam mana ustaz? Ha, itu jihad. Gilah, Allah tahulah nak susun latuk, kita pandai-pandai lah insyaAllah kan. Satu, sampai sana dah lah ramai. Darjah kepanasan 42 darjah Celsius. Kita hari ni sampai banyak yang hari Jumaat terlelak-lelak dalam masjid sejuk. Hari ni sedapnya tidur ustaz, kesian kat Tok Imam. Macam dia tak tidur minggu lepas, sama je kan. Hari ni lagi sedaplah ustaz tidur kan. Dalam masjid ada aircon. Lepas tu redup hujan. Oh sedapnya kita berjalan. Kan? Tuan-tuan, tak panas. Kat Mekah, 42 darjah Celsius. Panas kan makcik-makcik? Padang pasir, nyamuk banyak kat padang Arafah. Kat padang Arafah tu cabarannya nyamuk kan? Oh banyak nyamuk kan? Dan sebab itu ramai orang dengan perjalanan, dengan apa, itulah jihad. Jangan merungut. Kena banyak sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa. Jadi insyaAllah, ya kat sana dapat pahala jihad lagi. Kemudian yang keduanya, dapat pahala jihad, dapat pahala apa lagi? Pahala ibadat kita kat sana, semua amalan pahala-pahalanya ditingkatkan sebanyak 100,000. Nabi kata salatun fil masjidil haram, salat di masjid haram afdal, lebih afdal daripada masjid lain sebanyak apa? 100,000 darjah. Mi'ata alfin, 100,000 darjah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita solat kat masjid tadi dapat pahala 27. Best tak ibu-ibu solat kat masjid? Best lah. 27. Yang solat kat rumah rugi. Satu waktu dia solat kat rumah, dia hilang 26. Lepas tu orang perempuan, tolong halau suami pergi masjid. Abang, solat kat masjid. Kami orang perempuan tak apa. Solat kat rumah pun dapat pahala juga kan. Tolong serika baju suami, jaga anak, dapat pahala. Kalau ada anak-anak ni yang boleh, ni suruh jadi imam. Ataupun yang lagi bagus, follow suami pergi masjid. Abang, kita dah tua dah, kita tak mampu kehilangan pahala lagi. Abang tahu tak, abang tiap-tiap hari abang hilang banyak mana? 5 waktu kali dengan 26 kali 5 berapa? Satu hari orang lain dapat banyak,
abang dapat 5, 5, 5, 5. Kalau kita lah kerja, orang lain gaji 27, suami kita gaji RM1, marah. Abang ni apa hal? Kerja sepagi dapat RM1. Tengok jiran kita, kerja sama dengan abang, gaji 27. Apalah abang ni? Ha, marah kan? Ni pelik, suami pahala dapat 1, kita tak marah. Patutnya marahlah anak-anak. Eh, anak-anak, pergi masjid. Solat dekat masjid, 27. Berapa kamu membazir waktu kamu duduk rumah? Dapat 1, 1, 1. Nak masuk syurga ni? Ha, kan? Pergi ke masjid. Kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, pahala dia 100 ribu, ibu-ibu. Orang pergi haji, dia akan duduk berapa hari kat Mekah ya? Lebih kurang lah, macam-macam lah dia punya tabung haji susun. Ada yang 32 hari, ada yang 34 hari kan? Ada 30 hari. Ya, tapi dia akan duduk di Madinah 8 hari. 8 hari dekat Madinah kan? Ha, jadi, 8 hari kat Madinah dapat berapa pahala? 8 hari duduk Madinah kali dengan 5 waktu dapat 40. Satu solat di Madinah dapat 1,000. 40 ribu. Kalaulah katalah tabung haji bagi kita duduk di Mekah 40 hari. Tolak pada Arafah dengan duduk di Muzdalifah, Mina 5 hari. Kan? Jadi 35 hari duduk di Mekah. Kali tengok satu hari 5 waktu. 35 kali 5 berapa? Tak pandai kira. Otak angka sawan. Tengok angka jadi sawan. Ha, kan? Allahu Akbar. Berapa ya? 35 kali 5 berapa? 1050. Betul ya? Ha. Ha? 175. Oh, 175. Betul. Saya tak pandai. Saya dulu pandai sangat belajar. Matematik fail. Oh, tu pandai sangat. Oh, kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau 175 ya? Ya, 175. Kali 100 ribu? Ha? Berapa juta? 17,500,000. Ha, 17,500,000. Untung ke tak untung pergi Mekah ni? Ah, ha, masya Allah. Sebab itulah kita kena simpan berebut. Kita habis baru 15,000. Atau pergi package. Kita bayar package 35,000. Daftarlah tuan-tuan ya. Pergilah apa cara pun. Pergilah 35,000. Offer dari Allah. Kita duduk di sana 35 hari, kita akan bawa balik 17,500,000 pahala solat saja. Belum pahala sedekah. Sedekah, satu sedekah kat sana, pahala up jadi 100,000. Sana kita baca Quran khatam 100,000. Puasa 100,000 kali ganda, subhanallah. Best tak? Sebab itulah kita kena tanam perasaan seronok ibadat ni kepada anak-anak. Jangan kata ayah cadang-cadang dah tua kelepot baru ayah nak pergi Mekah. Sebab apa tak puas lah enjoy dengan mak kau. Mak pun kata saya pun sama ke. Bila jadi hajar ni segal lah nak dancing-dancing tak boleh. Astagfirullahaladzim. Pelik sungguh. Haji ibadat orang kuat bukan orang dah nak meninggal. Kita terbalik. The last thing I hope I can do in my life, haji. Oh my God, teruk sungguh. Kita ni kalau tanya pakcik, apakah pekerjaan terakhir yang pakcik jadah nama haji? Saya dah pergi London, you know. Saya dah pergi tengok Menara Eiffel, you know. Saya dah pergi apa itu, saya pergi Brisbane, you know. Saya pergi apa itu, Switzerland, you know. Semua tempat I dah sampai. Cuma ai satu tempat, ai cadang-cadang dah pencen, besok ai sampailah Mekah, Mekah. Oh boy, Mekah. Orang belagak je tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Last kali Mekah. Sebab ai nak puas enjoy dulu, bro dia tu. Ai nak puas enjoy dulu. Ai segan lah kalau muda-muda orang panggil hajar.
Ai nak nak tayang lagi rambut ai yang apa tayang, rambut orang panggil apa orang aring ni. Oh kan. Ai nak tayanglah rambut ai kan. Ai cadar-cadar nak pakailah baju ketat tak boleh lah nanti ai hajar orang kata apa pula. Astagfirullahalazim. Manusia patutnya diutamakan pergi tunaikan ibadah je baru balik ada barakah, ada kebaikan dalam hidup. Astagfirullahalazim, kita banyak ikut nafsu. Jadi kebaikan lagi. Allah nak bagi apa? Nabi kata, innal hajja yahdamu ma qabla. Sesungguhnya satu haji yang kamu buat, dia akan menghapuskan dosa-dosa kamu yang terdahulu. Ni, biar ni. Kita tawaf gugur dosa-dosa macam daun berguguran. Kita sa'i lari-lari-lari gugur dosa. Kita i'tikaf, duduk dalam Masjidil Haram ni, kita solat. Lepas tu kita tawaf sunat, kita umrah. Gugur dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ya Nabi kata, al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah, satu umrah ke satu umrah adalah sebagai kafarah. Kafarah ni apa makna? Penembus dosa yang berlaku di antara kedua-duanya. Ya, kita ada buat dosa tak ibu-ibu? Ada. Ni nak datang ni pun ada buat dosa. Kadang-kadang nak dengar ceramah buat dosa. Mana ustaz ni? Lambat ustaz ni. Dia memang gitu teruk ustaz ni. Oh, sambil mengumpat dulu kan. Allahu Akbar. Tu duduk dalam masjid. Kadang-kadang pergi masjid. Saya tadi dalam hatilah. Dalam hati saya. Tok bila azan tadi, bukan malam ni, siang-siang tadilah kan. Satu masjid saya pergi. Dalam hati saya kata, kenapalah masjid ni teruk benar. Tak ada ke orang lain yang boleh azan. Dalam hati saya. Kan? Allahu Akbar. Tapi tak luah lagi lah kan. Teruk benar lah azan kawan ni kan. Allah, banyak lagi orang suruh sedak. Saya rasa nak komplain je kat nazir dia. Tapi lah hati lah kan. Astagfirullahalazim. Kita duduk kat masjid, kita duduk kondem Tok Bilal. Lepas tu Tok Imam pula. Kena pula masjid tu Tok Imam sengau. Lagilah. Ada tak masjid Tok Imam sengau? Saaap. Bunyi sengau kan? Contohlah. Ya? Kita balik duduk gelok tengah jalan. Kalau kata dengar kenapa gelok? Tok Imam sengau ni aku gelok. Duduk ajuk Tok Imam. Saaap. Kan? Astagfirullahaladzim. Dekat masjid boleh diajuknya Tok Imam. Astagfirullahaladzim. Itu contoh kan? Kalau dia nak tegur tak apa. Ini dia ngumpat. Dia kata, aku tadi tak tahan. Solat Jumaat tadi. Aku rasa nak gelok aja, nak terkencing. Kenapa? Tok Imam sengau. Oh kan? Ada. Kadang-kadang Tok Imam tu resdu kan? Oh, macam-macam lah. Jangan. Tapi kita ni selalu buat dosa, kita rasa seronok dengan dosa. Sebab itulah kita kena minta ampun dengan Allah. Buat umrah ni tujuan, antara tujuan kafarah. Kita nak Allah delete dosa kita. Lagi, Nabi kata, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza'an illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang sepatut dan selayak baginya, melainkan Allah kata, aku nak bagi syurga. Tuan-tuan nak tak syurga? Memanglah nak. Duk menyanyi mengorak bini pun, nyanyi lagu, andainya aku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Nyanyi ngorak bini kan? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya suka nyanyi kat bini saya. Tapi ada satu lagu kena gam. Bini saya tak pergi nyanyi, dia tutup mulut. Satu lagu ni memang daripada dulu nyanyi je kena gam. Apa lagu dia? Lagu dia, aduhai manisnya, manisnya manis madu. Terus dia tutup mulut. Lagu lain bang tukar channel. Oh, takut sangat kan? Nyanyi aja bukan jadi pun. Allahuakbar. Ibu-ibu kalau suami sebut madu takut tak? Ada orang perempuan sampai tak minum madu dia. Takut ada ketaan madu lah rumah kan. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Jadi rekah cerita ni tuan-tuan. Haji mabrur, balasan yang Allah nak bagi adalah syurga. Kita ni duduk dalam dunia, ada banglo pun kita akan tinggal. Kita nak pindah.
Tuan-tuan kalau pindah tempat kerja, tuan-tuan nak tempat kerja yang baru ni rumah selesa. Tuan-tuan pindah balik kampung. Takkan tuan-tuan nak duduk kat kampung tu pondok buruk. Tentulah kita azam, tekad nak buat rumah besar sikit kan. Kita nak duduk kejap je lepas pencen balik kampung. Oh, kita buat rumah pergi lawa. Sebab apalah ustaz nak habiskan masa tua. Kita duduk dalam akhirat besok tuan-tuan kekal selama-lamanya. Akhirat besok lama, tak ada penghujung, kekal. Takkan kita nak duduk dalam tempat yang seksa? Tentu tak nak. Kan tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kadang-kadang duduk dalam hotel, kadang-kadang tak ada elektrik pun kita rasa tak selesa, sengsara. Bayangkan duduk dalam kubur yang sengsara. Bayangkan duduk dalam neraka, na'udzubillah. Ada satu ulama, dia masuk tandas, tiba-tiba ada orang kunci kat luar. Tak boleh keluar, kan? Orang kunci, terperangkap dia dalam tu. Budak-budak gurau ke apa, kunci kat luar, tak boleh keluar. Bila orang datang buka tandas, dia menangis teresok-esok. Kenapa? Tengok-tengok lah, Tok Guru ke, kenapa nangis? Dia kata, aku kena kurung dalam tandas ni pun aku tak sanggup. Bayangkan kalau akhirat Allah kurung aku dalam neraka, lagi aku tak sanggup. Rupanya tandas pun dia boleh jadikan sebagai iktibar. Ni orang soleh, orang hebat. Astagfirullahalazim ya. Hadi baik, balik cerita tadi. Inilah yang Allah offer. Orang pergi haji, kalau betul halal daripada sumber halal ya. Nabi pernah sebut, kalau orang pergi haji ni daripada sumber yang halal, bila dia talbiyah, dia kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalau dia pergi daripada sumber yang halal, Allah akan sambut labbaik wa sa'daik, zaduka halal, wa rahilatuka halal, wa hajjuka mabrur. Allah kata, aku sambut talbiyah kamu. Bertuah beruntung bahagialah kamu kerana bekalan kamu daripada sumber yang halal dan kenderaan kamu adalah kenderaan tambang menambangnya semua halal. Haji kamu mabrur. Allahu akbar. Tuan-tuan ya, orang haji mabrur ni ada tanda tak tuan-tuan? Selalu kita rasa kita macam mabrur ya. Ada orang Jawa tempat saya, dia kata, ustaz, yang pergi ramai ni bukan mabrur, wis mabur. Oh, ya. Ada orang wis mabur katanya kan. Ada ya. Ada seorang lagi kata, ustaz, ada geng saya ni balik haji Marlboro kata dia. Ha, haji Marlboro apa dia? Ya, balik-balik isap rokok Marlboro. Dia pergi rokok Benson tege-hege. Balik dia tukar Marlboro, haji Marlboro nama dia. Astagfirullahalazim. Kita ni ada tanda ya, orang balik daripada Mekah ni haji mabrur, dia ada tanda. Ya, Nabi pernah sebut apa tanda haji mabrur? Wal hajjul mabrur it'amut ta'am. Orang haji mabrur ni dia suka memberi makan. Tanda haji mabrur ni dia dah hilang kedekut. Sebab tu tak betul haji bakhil bin kedekut tu. Kan ada filem P. Ramli ni, dia sindir haji bakhil bin kedekut. Bila dengar saja anak yatim datang, demam dia. Haji bakhil bin kedekut. Anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak. Kan? Demam dia. Itu haji bakhil bin kedekut. Maknanya haji dia tidak mabrur. Itu wis mabrur. Sebab Nabi sebut tanda orang haji mabrur yang pertama yang nampak ketara sekali. It'amut ta'am. Dia adalah jadi orang yang pemurah. Suka buat kenduri. Suka jamu anak yatim. Suka jamu orang miskin. Ha, itu tanda mabrur lah tu. Dia dah tak kedekut dah. Eh, dah tak kedekut dah. Lepas tu orang Jawa tempat saya, bila orang balik Mekah, orang Jawa tempat saya, Kuala Selangor ni, orang balik Mekah, anak-anak cucu akan buat kenduri sambut bapak balik. Kan? Kenapa dia buat? Sebab salah satu tanda ra'i seronok. Kan? Kalau kat Mesir tu, jiran-jiran akan berkumpul jamu makan. Ha, itu tanda. InsyaAllah mudah-mudahan petanda awal haji bapak dia mabrur.
Kan saya pernah pergi rumah orang kenduri ni sambut orang balik Mekah ni. Ramai sekampung datang. Kan dia jamu makan nasi, dia jamu makan tamar, dia hadiah tasbih pula seorang satu. Hebat orang kampung kan. Dia beli tu tujuan nak bagi kenangan hadiah. Dia akan beli kitchen. Oh, adik saya sekarang dah ada kitchen dah. Gambar Kaabah adalah kan. Dulu-dulu dia tak beli kitchen. Dia beli apa? Dia beli lebai, ketayak seorang satu. Orang perempuan dia bagi celok seorang satu kan. Supaya kena ambil mana celok tu Mak Timah. Alah, Kak Cum kau beli kat Mekah kan. Berkat-berkat kan. Padahal celok tu made in India je. Tak apalah, made in mana pun kenangan buat balik Mekah kan. Sebab apa? Dia dah jadi tak kedekut. Siapa datang semua dapat. Tak kedekut. Kan orang perempuan kalau shopping kat sana, suami jangan marah. Kat sana cabaran besar bagi orang laki-laki ialah melayan isteri shopping. Oh kan. Sebab teruja isterinya shopping komplek banyak sangat. Loh, kedai bang. Kedai. Okey, bawa je. Di samping tawaf Baitullah, tawaf kidai. Tak ada masalah kan. Bawa je lah kan. Sebab bini kita beli pun bukan sebab dia nak akad pakai ke dia. Dia teringat mak dia. Dia teringat mak mentua dia kan. Kakak-kakak semua dia beli. Itu yang teruk suami nak pikul beg tu. Beranak beg. Ada seorang pakcik tu bercucu lagi beg. Astagfirullahalazim kan. Beranak pinok beg kan. Kenapa? Tak apalah saya kata asal tak kena bayar sudah kan. Kalau lepas bayar tak apa. Kalau tak lepas bayar pakcik bayarlah tambang. Banyak sangat beli ni. Beli apa pakcik? Allah Ustaz, tamar pakcik beli sampai 5 kilo. Kenapa banyak sangat? Sebab jiran ramai datang. Dia teringat kat orang. Kacang kuda pun beli. Kan? Kacang putih. Kacang putih boleh. Yang syoknya orang Melayu beli gajus kat sana. Kan? Gajus. Janggus. Orang Kedah panggil janggui. Kan? Orang Kelantan panggil ketereh. Kat sini tak makan. Kat sana beli. Buat balik kan? Subhanallah. Jadi kata Nabi lagi, tanda orang haji mabrur, lainul kalam. Cakapnya sudah berubah. Lemah dan lembut cakapnya. Berubah nenek kau dulu laser. Pengerusi tetap Persatuan Mami Jarum and Company. Makcik bawang. Sekarang lain macam lah. Tak ada supah serana. Itu haji hajah mabrurah lah tu kan. Cakap dulu sengki-teki tak ada dah. Itu tanda haji mabrur. Di sebab itulah banyak rekah cerita ni. Orang pergi Mekah ni dia akan jumpa banyak perkara yang bermanfaat untuk dia. Sebab tu jangan risau nak pergi Mekah ya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Orang pergi haji dan orang yang menunaikan ibadah umrah itu tetamu-tetamu Allah. Kita jangan sombong. Kalau kita pergi sana, Allah yang panggil, Allah yang bagi can. Berapa ramai orang Arab yang tak sempat haji ada. Baru ni saya dengar satu ceramah. Dalam bahasa Arab. Kisah satu orang, Tok Guru, ulama bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Saya dah cerita kat tuan-tuan kan? Saya dah cerita kat tuan-tuan. Saya ulang cerita ni. Dia bermimpi Rasulullah suruh dia jumpa. Kalau pergi Mekah, cari orang ni. Dia adalah orang ahli syurga. Ahli syurga. Tok Guru ni pergi buat umrah cari. Tanya kawan-kawan dia kat Mekah. Kawan-kawan dia kata kalau tempat ni dia luar kota Mekah. Luar. Tak jauh lah. Jom kita pergi cari. Pergilah cari. Nak sampaikan salam Rasulullah kat orang ni. Cari punya cari. Tanya orang kampung tu ada tak orang nama sekian-sekian. Oh dia kata ada. Gigi tengok, ingatkan Alif Tok Guru situlah. Rupa bukan, dia kerja macam pemain mekanik itu je. Pakaian dia pakaian mekanik itu je. Betul ke orang ni? Dia pun tanya. Kamu ke nama sekian-sekian? Oh ya, saya lah. Tok Guru nama, kenal mana saya? Tok Guru ni cerita, aku datang nak sampaikan salam Rasulullah SAW kepada engkau. Dalam mimpi aku, Rasulullah suruh aku sampaikan salam kepada engkau. Dan bagi tahu engkau ahli syurga. Kawan tu menangis. Tok Guru silap orang. Dia kata. Silap orang. Saya bukan orang baik. Saya ni Mekah pun saya tak pernah pergi buat umrah.
Haji pun saya tak sempat buat lagi, duk sibuk kerja, dia kata kan. Tok Guru kata, tak silap lagi engkau lah dalam mimpi tu. Apa, cuba kita fikir sama-sama apa amalan kau yang kau buat. Yang menyebabkan Rasulullah suruh aku kirim salam kat kau ni. Dia kata, saya tak ada benda baik saya buat ni, saya bukan orang baik. Mesti ada. Dia kata, kalau ada pun kebaikan yang saya buat, ialah jiran saya ni mati, dia tu. Dia tinggal isteri dan anak-anak. Sekarang saya tanggung keluarga mereka. Itulah kalau ada kebaikannya. Keluarga dia, saya beli apa yang keluarga saya makan, saya beli benda sama bagi kepada keluarga tersebut. Anak-anak dia, saya yang sekolahkan dengan gaji dia tu yang sikit. Ah, itulah kelebihan orang baik ni. Orang tak nampak, tapi Allah nampak kan. Itu cerita dia lah. Nak reka ceritanya, ada orang Mekah tak pernah haji lagi. Sebab dia pun kadang-kadang, itulah nak katanya, kadang-kadang dia pun kena kumpul duit juga. Nak sara keluarga apa semua. Kadang-kadang dia pun tak mampu juga, kan? Jadi kita yang boleh ke Mekah ini, ingat itu kurniaan daripada Allah. Dan kita jadi tetamu Allah. Kita kalau dapat surat jemputan ke istana hari pertambalan, syok tak tuan-tuan? Rasa hebat tak? Ambil gambar kawan-kawan saya. Dapat jemputan terima tauliah sebagai imam dan nazir dekat istana. Oh, pakai samping hitam, pakai sokok hitam, pakai ambil gambar. Buat dalam Facebook penuh. Gaya kan. Jadi kita ingat saya dapat datuk kan? Adalah bawa sikit. Rupanya dapat terima watika pelantikan. Seronoknya. Saya pernah juga makan di istana ni kan. Kena ikut protokol. Saya pun pakai baju hitam kan pergi. Seronoklah sebab dapat jemputan daripada raja, makan kat istana raja kan. Ikut protokol. Kita kat rumah tak nak pakai pisau-pisau ni. Kat sana makan ikut protokol kan. Nak ceritanya seronok, ambil gambar. Saya pun banyak ambil gambar. Oh, kat depan tu, depan ni pokok pun kita ambil gambar kan. Penuh gambar kat istana. Sebab apa? Sebab kita seronok. Tak seronok ke kita? Kita dijemput oleh raja segala raja. Pemilik segala raja, pemilik segala kerajaan jemput kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Patut sujud syukur. Patut seronok. Ya Allah, inilah yang ku nanti-nanti. Ha, jadi sebab tu Nabi pesan, kamu pergi haji, kamu pergi umrah. Ingat, wahai haji-haji, wahai orang yang buat umrah, kamu tetamu Allah. Ingat ya, kalau pergi istana, kita ambil sendiri ke laut, tak dilayan. Ada orang pergi istana, oh, nasi satu, tak ada order-order tunggu kan. Dia orang serve kita. Sebab apa? Catering tu, oh dia jaga sebab mana tahu ni datuk ke tak datuk ni kan. Kita, dia rai. Begitulah kita dirayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah layan macam mana? Nabi kata, in sa'alu u'tu. Kalau kamu minta kepada Allah, pasti Allah bagi. Wa in da'u ujibu. Kalau kamu doa, pasti akan dimustajabkan doa kamu. Allah. Wa in anfaqu ukhlifa lahum. Wa in anfaqu, kalau mereka belanjakan hartanya, pasti akan diganti semula oleh Allah. Ingat tu tuan-tuan. Pergi Mekah, buat ibadah haji umrah. Jangan risau, jangan bimbang. Allah jamin. Minta, Allah nak bagi. Tuan-tuan minta apa ya? Kadang-kadang kita pergi sana, kita tak tahu nak minta apa. Sebab apa kita tak tahu nak minta? Sebab orang Melayu dia biasa minta kena guna skrip. Dia baca doa tu, itulah skrip dia. Dia pun tak tahu minta apa. Makcik baca doa ni. Makcik minta apa? Entahlah ustaz. Makcik baca je. Kan? Sebenarnya doa ni daripada hati. Kan? Kalau boleh baca, bacalah. Tapi kalau tak boleh baca yang tu tak faham, baca daripada hati. Duduk depan Kaabah, ya Allah, anak aku, kau berikanlah kesihatan, kau berikanlah kejayaan, kau berikanlah keberkatan. Macam-macam boleh tuan-tuan kan. Tuan-tuan, kalau pergi sana ada suami-suami yang berani, dia minta nak kahwin lagi. Depan Kaabah tu, ya Allah, aku laki-laki tulen, nak kahwin lagi. Isteri tahu, jangan mengamuk, jangan gaduh. Ya Allah, kau jangan makbulkan suami saya tak mampu, ya Allah kan. Doa lawan doa. Doa siapa makbul,
jadi. Jangan. Ini tak dengar suami doa balik-balik berperang dekat tu. Hotel, jangan. Doa minta lah. Ya Allah, kau bahagiakan hidupku dunia dan akhirat. Ya Allah, kau beri kejayaan. Macam-macam boleh minta tuan-tuan. Minta doa. InsyaAllah, Allah akan mustajabkan. Dan saya nak sebut ni tuan-tuan. Banyak lagi lah sebenarnya. Kalau pergi Mekah ni, Allah Ta'ala nak bagi. Haji Mabrur, Allah nak bagi. Sekian-sekian pahala, doa dimustajabkan dan gantian. Tuan-tuan ya. Tak ada lagi orang balik Mekah. Saya bengrak sebab balik Mekah lah ustaz. Tak ada tuan-tuan. Orang yang pergi Mekah sekali dia akan pergi lagi. Ada keberkatan. Saya jumpa tahun lepas satu kontraktor tuan-tuan. Kontraktor ni bawa anak dia, menantu dia, cucu dia. Saya jumpa. Ustaz dia kata, saya ni sebelum datang ke Mekah ni, saya macam-macam lah minta. Banyak, lama juga tak dapat tender ni ustaz. Tapi saya nak balik ni alhamdulillah tadi ni orang pejabat saya call. Dah dapat tender alhamdulillah lah berkat saya datang munajat kat sini. Ah, tahun lepas dia bawa keluarga. Tahun ni saya jumpa pula itu dia kata ustaz bulan 12 ni ustaz pergi berapa hari bulan? Saya kata saya 9 bulan 12 saya pergi dengan ustaz Aslin kan. Dia orang Kedah, dia pergi geng-geng Kedah lah kan. Orang Kedah. Saya pun ustaz insya-Allah 9 bulan 12 saya nak pergi lagi ustaz dia kata kan. Maknanya dia dapat untung banyak tu kan. Saya insya-Allah 9 bulan 12 saya pergi dengan ustaz Aslin. Agak sekali lagi. Ustaz Aslin Bollywood ni. Jadi dengan jamaah dia lah. Tribal dia saya akan bersama-sama dengan dia. Jadi insyaAllah Allah bagi kepada kita barakah. Pergi tuan-tuan jangan risau. Allah ganti. Ini kita rugi lah. Pergi umrah RM5,000 baik aku tukar kereta. Pergi umrah. Balik insyaAllah boleh pakai kereta baru. Sungguh tuan-tuan. Tak ada kereta, tukar kereta tolak. Boleh juga baru juga tuan-tuan kan. Adalah rezeki kita. Jangan risau lah tuan-tuan. Sungguh, insyaAllah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang tu yang saya nak sampaikan pada malam ini. Ya mudah-mudahan sebagai sempena dengan kita nak sambut bulan Zulhijjah, jemaah haji pergi Mekah banyak ni tuan-tuan. Kita ada sikit motivasi untuk kita simpan daftar dekat tabung haji. Kempen anak-anak. Kempen cucu-cucu. Jom pergi Mekah dengan nenek. Tuan-tuan baru ni ada satu datin. Baguslah datin ni. Tuan-tuan. Dia kumpulkan anak-anak cucu dia. Dia bagi tak. Dia bincang. Cuti. Kamu cuti bulan berapa? Anak cucu ni ingatkan nak pergi jalan London ke mana. Pakat cerita cuti panjang. Sekian. Okey dia kata kita set cuti ni. Kita ke Mekah satu keluarga. Kan? Jadi dah semua kata cuti tadi tak boleh nafi lah. Pakat cuti lah ke kan. Okey dia kata semua buat pasport. Bagi nama kat nenek. Dan dia orang pakat. Berapa orang ni. Bayar keluarga masing-masing. Kita pergi umrah sama-sama. Satu keluarga. Dia orang ambil satu travel. Sahabat kita yang pergi kan. Dia orang pergi satu bas. Dan datin ni kata kat ustaz ni ustaz. Ini keluarga saya. Ada yang solat tak jaga. Ada aurat tak jaga, ada mengumpat-ngumpat, ada gaduh. Ustaz betulkanlah kami. Oh, dalam perjalanan umrah ni, ustaz nak buat tazkirah kat mana apa pun. Ustaz ni lah saya nak bagi feedback keluarga saya. Ustaz tolonglah tautkan hati keluarga kami. Masya Allah. Bagus ni. Dia biasanya bila kita jalan keluarga ni adalah kerena-kerena. Tapi ustaz-ustaz ni alhamdulillah ada yang pandai. Dia buat recall kan. Saya biasa kami kalau buat recall dekat naik bukit kan, dekat Padang Arafah, kita panjat bukit tu, kita bila orang tak ramai, kita pun buat doa. Suruh ayah doa untuk anak. Ayah tak pernah doa untuk anak. Nak doa macam mana ustaz? Doa bahasa Melayu kan. Ya Allah, ni anak-anak aku tunang kan. Ya Allah, doa sambung. Nak doa apa ustaz? Doalah ya Allah, ampunkan dosa mereka sebab menangis. Kita suruh doa untuk bini pun. Saya kata hari ni kita doa dulu. Lepas tu sekarang abang doakan untuk isteri. Doa apa ustaz? Doa. Jadi suami apa tak pernah doa untuk isteri. Ya Allah, ini isteri aku. Terus nangis kan. Kakak-kakak lagi lah bila kita suruh doa untuk suami. Selama ni dia duduk ngumpat je suami dia.
Suruh doa Allahu Akbar berlendai mata. Ya Allah, suami aku, suami aku, suami aku. Kan Allahu Akbar. Tak boleh doa. Kan? Doa. Doa kan? Tak sajalah kita buat rekod kan? Alhamdulillah. Lepas tu balik ke Mekah tu, dia lain. Dia turun. Kita tengok turun hotel lain makcik ni kan? Ha, tengok, semangat. Kita nak bawa keluarga kita ke syurga. Kalau kita tak boleh bawa keluarga kita ke Mekah, nak bawa ke syurga je mana? Kita bawa anak ke sekolah je kan? Bawa anak pasar malam aje, bawa anak pusat hiburan je. Kenapa tak boleh bawa anak ke majlis ilmu? Kenapa tak boleh bawa anak ke rumah Allah? Bawa kan insyaAllah sama-sama kita mencari keredaan mardhatillah. Dan kita sama-sama insyaAllah mencari ganjaran syurga insyaAllah. Dan itu saja yang saya nak sampaikan malam ni sebagai tazkirah untuk kita bersama insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.